Halo, selamat malam guys. Nah, ini ada tamu spesial ya. Ada Lek Kolik dan Pak Sugi tuh guys. Pak Suginya lagi apes guys, merana ya. Golek konco turu guys. Badan capek. Aduh. Tukang pijet ya rata. Golek tukang pijet. Nah, Pak Gek ya. Lek Kolik guys, omahe seneng buri daku kuwi. Jadi ini gur kegangan pekarangan ya orang ini apa orang ini Tegal kebonan. Nah, iku guys. Gimana Pak Gek kabarnya? Lek-lek? Alhamdulillah, walaupun kukus tapi tetap sehat. Tetap sehat. Nah, Pak Sugi, saya ngira sehatnya Pak Sugi ya. Golek nato guys, guys anu. Saya kira-kira ini cocok guys. Godong anu, godong layu. Godong layu guys. Tapi aku ndelok nang status WA ne wingi ndelokne anake. Endang anaknya guys, yo rada sih Pak Gek ya. Yo. Berapa kilo Pak Gek perkiraan? 10 kilo. 10 kilo. Jadi beda kecamatan. Beda kecamatan guys ya. Dan malam ini Bagus Admin beserta Lek Kolik dan Pak Gek lagi duduk santai guys ya, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya Pak Sugi iki mung kuwi rene hanya nakoni kapan buat-buat meneh. Untuk saat ini free dulu, libur ya. Libur bahwasane kaya Bagus Admin sik manen kunyit guys, jadi selesaikan dulu untuk di kebunnya. Piye Pak Gek sesuk cara nganu Pak Gek karo Lek-Kolik kentalan duduk kunir? Monggo, monggo siap. Masuklah ya. Kentale piro ta iki? Karo kentalan? 20, Bro. 20. Tapi yang kual yo ngono kuwi. Mengguruk 4 tahun soalnya gue gak tak duduk. Jagungnya piye? Jagungnya entuk pirang anu Pak Sugek? Rotak timbang. Entuk berapa ton? Satan ya. Wah, satan saiki piro regane? 4.000. Wah, 4.000 guys, sudah 4 juta ya kotornya ya. Bersihnya paling sekitar 3 jutaan ya, Pak. Kayak ya. Iki Lek-Kolik karo aku wis nanti panenan paling gur kunir iki. Kunir panenane. Kunir guys, aku enggak nanam jagung sih ya, nanti kunir. Siapa yang membutuhkan pakan ternak? Nah, pakan ternak. Bisa menghubungi. Langsung hubungi WA-nya Bagus Admin ya, nanti pokoknya piro lak ternak? Ya sama. Untuk wilayah Kediri dan sekitarnya ya, pokoknya lah membutuh pakan ternak bisa langsung hubungi WA Bagus Admin, nanti saya kasih langsung WA-nya Pak Sugi opo meneh sing tuku peh rondo iki. Ya Allah, ya seneng tenan Pak Gek. Pakan nek 4 ton. Patang ton, tapi kudu melok, melok Pak Gek kuwi mau lo guys. Enggak tandurne neh. Jadi iki cara 4 ton iki mungkin mas kawin apa piye Pak Gek? Gila lamaran, ngono lho maksudnya. Ya nak mas kawin. Wes iki ora pokro. Ayo. Ayo. Lah aku ngarani mas kawin, cuman lah ning kene ya pas kan padha wae to? Padha wae. Sri kawin. Sri kawin. Kuwi kan bahasa biyen kuwi ya. Jadul iki. Jadul. Jadi para hawa yang hidupnya menyendiri ya, butuh pendamping hidup sosok bapak-bapak ya. Tentunya kalau Pak Sugi persisnya 2 kali sudah turun mesin. Bukan bapak-bapak, bukan. Masih 36. Wah, 36. Masa 36? 36, 37 guys. Umure ya. Jadi, apa jenenge? Pemakaian lah. Minusnya pemakaian rok ya untuk Pak Sugi. Lho lah Lek-Kolik ya masih ada istri guys. Jadi lho di pasar ini pasarnya wong sitok iki lho. Heeh. Pak Kolik ngono ada enek istri ada anak kok. Nanti dikira dudo tidak guys ya. Sudah masih mempunyai keluarga ya Pak Sugi tok iki. Sing ra duwe keluarga. Aja tekon masalah probleme apa gak roh kuwi pripate Pak Gek dhewe ya. Moh tekon. Heeh. Datang sendiri kalau mau tanya langsung. Lah arep tekon ki langsung ini Pak Suge. Lah nyapa Pak Suge? Nyejirine multi talent kok iso pisahan harus wedok. Kuwi hak pribadine Pak Suge ya. Jadi enggak boleh dipublikasikan, publikasikan intine
private ya Pak Sugi ning kono kuwi aku semoh nyemantakne ning dunia maya. 100% secara detail datang 24 jam buka. 24 jam. Orangnya sama jenggotnya ini. Jenggotnya mulai dawa guys, kuwi genep. Jenggotmu kuwi genep rong bulan rokok cukur ya gak? Iya sak mene. Wah dawa sini. Asing cuma pet dawa ya jenggot juga iki. Lagi aku iki sana patang tahun ya kayak ngene, nyepris ngene. Orang pernah tak cukur lah kok kayak ngene. Jadi Pak Suke ini gampang brewok guys, pokoknya guys, guys. Gampang brewok. Menandakan pria jantan. Pria jantan. Aduh. Kopi hitam ya. Sembarin nah, rokok ini guys, we. Kopi paketan. Kopi paketan. Bah aku lak nang Lampung pengen iwak asin aku lek. Iwak rebus ya. Arep go sing wokeh aku sok go 6 kilo nih. Seneng lah, Gek? Iya, baik seneng, Pak. Oh, ya, tak gawane sok, Ben. Jadi rencana nanti, ya pokoknya mendekati tanggal ini, hari ini, guys, ya. Saya mau berangkat ke Lampung, tentunya mau nyumbang ke tempat teman. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat keponakan saya sudah lahiran, alhamdulillah, diberi keturunan wedok, perempuan. Dan ketiga ya sambang wong tuwek seperti itu. Keempatnya ya kangen kampung halaman guys ya. Jadi nanti insya Allah mampir di Bekasi tentunya di rumahnya Mbah Bocor ya. Kemungkinan ya ngobrol-ngobrol biasa sembari cerwit. Kira-kira Lek Oleg dan Pak Suga ikut nggak? Tidak. Tidak. Kepotan dikit. Jadi Lek Oleg dan Pak Suke sebenarnya saya ingin ngajak guys ya karena mereka berdua punya saudara juga di Bandar Jaya. Yeah. Di Bandar Jaya. Wes koyo omahe dhewe Bandar Jaya iki mong wis trayo Kampung Kediri ya. Kampung Kediri. Kampung Kediri guys. Jadi intine ya wis koyo kampunge dhewe. Itu Bandar Jaya daerah Bandar Sakti atau Bandar Agung guys ya. Tempatnya Umbul Kediri. Lah. Umbul Kediri, Jalan Polri guys ya. Enggak jauh juga dari Bandar Jaya. Bandar Sakti atau Bandar Agung? Bandar Agung. Bandar Agung ya. Ya mungkin vlog malam ini segitu aja guys ya. Pokoknya barang siapa yang ingin meminta WA-nya Pak Gi ya langsung datang ke Instagramnya Bagus Rengas 76 ya. Itu Instagramnya Bagus Admin. Terus untuk menjamah ke Facebook, Facebook saya itu Bagus Rengas DM ya. Kalau Pak Gi Facebooknya apa Pak Gi? Sugi Spasi Anto. Wow, Sugi Spasi Anto. Jadi Sugi Anto, guys. Cuman ada spasinya ya. Sugi Spasi Anto. Jadi oleh-oleh Putra Kelana. Nah, Putra Kelana Facebooknya ya. Mereka berdua ada akun Facebook, cuman tidak memiliki akun TikTok kayaknya ya. Tidak memiliki akun TikTok. Intinya akun Facebook Putra Kelana untuk Facebooknya oleh-oleh dan Sugi Spasi Anto itu Facebooknya Pak Sugi, guys. Untuk para hawa yang hidup menyendiri, monggo ya. Ini sedikit memasarkan ya. Ini cara bahasanya wedus, bandot. Jenggote wis dawa. Kita ini dadung. Dadung. Nah, dadung. Ini hanya pelantara, angon, ngono lho. Dadi iki cara dadunge lunyu ya. Lunyu culne ndang payu, guys ya. Dadi iki saya tak iket wis ngono dadunge. Mungkin segitu aja vlog malam ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Tentunya satu untuk para hawa, monggo langsung kunjungi Facebooknya Pak Suki ya. Tentunya kolek gak usah, langsung kunjungi Facebooknya Pak Suki guys. Sugi Spasi Anto. Profilnya apa profilnya? Profilnya. Ya, profilnya fotomu dewe toh? Iya. Nah profilnya ada fotonya Pak Suki kalau gak salah itu pakai baju koko dan kopiah. Ya. Itu kira-kira sama, yang saya tahu ya. Karena saya juga tidak berteman dengan Pak Suki ya untuk Facebooknya ya. Tidak berteman. Oke selamat malam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.